Hai guys, kalian tahu kan kalau film Titanic bakalan dirilis ulang versi remasternya? Nah, kali ini Mintix mau menjabarkan beberapa fakta menarik nih soal film Titanic. Kalian tahu nggak, James Cameron sempat bercanda pada interview tahun 2010 bahwa ia sebenarnya membuat film Titanic hanya karena ingin melihat kapal Titanic asli yang karam. Apa betul itu bercanda? Nah, terus aslinya yang ditawarin peran sebagai Jack Dawson adalah Johnny Depp. Setelah filmnya rilis, Johnny Depp berkata itu adalah salah satu penyesalan terbesarnya. Tapi kayaknya penyesalan terbesarnya sekarang adalah menemukan sesuatu yang bau di kasur. Terus kalian tahu nggak? Budget film Titanic pada tahun itu jauh lebih besar dibanding membuat kapal Titanic yang sesungguhnya. Kapal Titanic yang asli berharga sekitar 7,5 juta US dollar pada tahun 1912. Ya, sekitar 130 juta dolaran lah pada tahun 1997. Sedangkan budget buat film Titanic adalah 200 juta dolar. Lagu My Heart Will Go On yang kalian dengar selama ini adalah versi demo, karena Celine Dion hanya take sekali. Kenapa? Karena aslinya dia ada recording untuk dua film lainnya dalam waktu yang berdekatan. Nah, menurut investigasi, Titanic seharusnya tidak karam dan bahkan bisa mencapai New York dengan selamat. Tapi kalau nabraknya dari depan, sayangnya nabraknya dari samping. Makanya ya tenggelam deh dan jadi film. Nah, itulah kira-kira beberapa fakta menarik tentang film Titanic. Kalau kalian ada tambahan, bisa tambahin di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau mau nonton film bioskop, pesan tiketnya lewat TixID. Bebas antre, nggak pakai ribet.